Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-11 Kamis 29 September 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 pekan ke-11 Kamis 29 September 2022, Barito Putra bermain imbang 2 sama versus Persik Kediri. Persis Solo bermain imbang 1 sama versus PSM Makassar. Klasemen sementara Liga 1 tahun 2022, Madura United di peringkat pertama dengan koleksi 23 poin, diikuti PSM Makassar dengan koleksi 22 poin, Bali United dan Persija Jakarta dengan koleksi poin 21. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Rans Nusantara FC, Barito Putra, dan Persik Kediri. Top skor sementara Liga 1 tahun 2022, Matheus Pato dan David Da Silva memimpin dengan koleksi 9 gol. Top assist sementara Liga 1 tahun 2022, Fadil Sausu memimpin dengan torehan 6 assist. Top clean sheet sementara Liga 1 tahun 2022, Andri Tani Ardiasa memimpin dengan total 5 clean sheet. Jadwal pertandingan Kamis 29 September 2022, PSS Sleman versus Persita Tangerang jam 20.30 live Indosiar. Jadwal pertandingan Jumat 30 September 2022, Bali United versus Persikabo jam 20.30 live Indosiar. Jadwal pertandingan Sabtu 1 Oktober 2022, Borneo FC versus Madura United jam 15.30 live Indosiar. Dewa United versus Rans Nusantara FC jam 16.00 dan Arema FC versus Persebaya Surabaya jam 20.00 live Indosiar. Jadwal pertandingan Minggu 2 Oktober 2022, Persib Bandung versus Persija Jakarta jam 16.00 live Indosiar, dan PSIS Semarang versus Bayangkara FC jam 20.30 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.